Oke, welcome back my channel. Kembali lagi dengan saya di Jokam Gaming Channel. Jadi pada video kali ini gue bakalan buat tutorial. Ini mungkin tutorial yang kalian tunggu-tunggu juga, kalian yang cari-cari banget, karena di YouTube-nya Bang William Gadget. Karena Bang William Gadget ya, kalau pakai glowel tuh ada bayangannya tuh keren men. Nggak kayak kita men, kalau kita pakai glowel tuh bayangannya aneh. Bayangannya biasa aja men. Jadi tuh nggak perlu device yang bagus, nggak perlu grafik tinggi, nggak ada pemindahan-pemindahan seperti grafik ini ya. Ini grafik gue nih ultra tapi klasik doang men, klasik biasa aja ya, klasik. Cuman shadownya gue onin. Nah, tapi sebelum kita videonya, buat kalian belum subscribe, subscribe dulu. Dan buat kalian belum follow Instagram gue, bisa cek link di deskripsi video ini karena bentar lagi mencapai 10.000 follower. Jadi di sini juga gue peruntukan buat orang yang belum tahu sama sekali tutorialnya. Jadi yang udah tahu skip aja, nggak usah bacot di kolom komentar. Oke, jadi gue liatin dulu nih syaratnya. Kalian harus punya glowel, harus punya glowel berskin men ya. Jadi gue liatin mana nih yang namanya glowel berskin. Nah di sini nih granat. Nah terserah kalian mau warna glowel apa. Kalau gue pakai ini karena ya biar ikutin bandel gue coy. Jadi harus estetik ya, harus sama estetiknya anjay. Nah seperti itu. Jadi kalian harus punya skin glowel ini. Nah kita langsung aja masuk training untuk membuktikan cara mendapatkan efek glowel tersebut men ya. Gampang banget, cuman kalian belum tahu men. Nah kita beli dulu senjata ya, buat amanin keadaan, nanti nggak bisa nembak kita coy kalau nggak ada senjata. Oke, udah enak aja ya. Kita langsung masuk ke training mode. Anjay, training mode. Kita langsung aja ke tempat beli glowel men ya. Kita langsung aja ke tempat beli glowel. Lama banget orang masuk coy. Oke, udah ada yang masuk ya. Kita pakai senjata satu aja nih. Woi. Aduh. Waduh. Ya, abang jago. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kenapa glowelnya seperti ini? Ada orang coy, bentar. Oh, di bawah. Kita sembunyi dulu coy. Kenapa deh ini bocah dah? Nah glowelnya men ya, kalau misalnya glowelnya ini. Nah ini glowel. Nah gue kasih tau caranya ya. Kenapa glowelnya seperti ini? Karena kalau misalnya ini glowelnya jauh banget loh. Ini glowelnya jauh banget loh kalau gue lempar loh. Nih sampai segini. Karena kenapa? Karena menggunakan skill pet monyet men. Pet monyet. Jadi kita keluar aja. Kita glowel dulu. Kita keluarin glowelnya dulu. Oke kita keluar. Oke kita keluar ya. Kita keluar. Tadi glowelnya juga bakal jauh ya, kalau kita lempar glowelnya itu bakal jauh men. Jadi kita ganti skillnya. Jadi kalian harus apa ya? Jadi intinya tuh kalian harus punya pet kera ini men, pet kera ini. Nah ini pet kera ini. Nah pet kera ini. Cuman gue pakainya yang ini ya, yang pakai yang harimau ya. Soalnya biar nyatu sama bundle. Cuman skillnya tuh gue ganti men. Skillnya tuh skill kera. Nah coba gue ganti ke skillnya ini nih, skillnya Mr. Wagor penghasil glowel. Nah kita coba, kita masuk ke training, sabar, kita masuk ke training dan bagaimana bakalan bayangan glowel kita. Oke, dan lemparan glowel juga itu bakalan rendah men, soalnya skillnya pet kera itu ya bisa melemparkan granat dengan jauh yang dipakai grizzly, dan bisa juga digunakan untuk melempar glowel ya biar bisa revive teman kita men. Nah kita pakaiin aja dulu ya biar untuk mengamankan kita dari terkaman musuh coy. Oke kita ambil glowel, udah masuk aja nih ya. Anjir dari belakang. Wait. Tidak bisa bos. Jokam nih geng. Ayo jangan dulu bang, glowel bang depan. Oh my god. Sabar. Nah ini karena kita udah ganti skillnya ya. Kita bisa lihat. Nah glowelnya bakal biasa aja coy. Jadi tuh bayangan glowel itu cuma terpengaruh dari skill kera, bukan gara-gara ada device khusus gitu atau ada yang diaktifin. Enggak coy.
Nah, lihat glowernya, kita lempar glowernya paling jauh. Nah, ini udah hilang. Nah, deket banget coy. Kalau kita pakai skill kera ini di sini, ini udah sampai di ujung ini loh, udah sampai di ujung tembok ini udah sampai. Cuman ini enggak coy, karena kita enggak pakai skill kera. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu kita harus punya pet kera coy. Petnya, kalau kalian kurang percaya, gua keluarin lagi nih, gua keluarin lagi biar kalian tambah percaya. Jadi seperti itu aja sih, biar kalian tambah percaya. Gua pakai skill karakternya aja dah, gua pakai langsung karakternya aja dah, bodo amat nih. Gua pakein keranya langsung nih, keranya langsung kita pakein, kita ganti ini aja deh ya. Oke, kita bakal ganti ke sini. Nah, terus kita udah lihatnya, kita udah punya skill keranya. Kita masuk ke training lagi dan kita bakal gasken aja coy. Glownya tuh bakal jauh banget lemparannya dan bakalan ada efek-efeknya ya. Jadi bukan karena ada settingan khusus, itu nggak ada coy, nggak ada hoax-hoax. Karena banyak banget loh yang komentar tapi nggak tahu caranya. Jadi gua buka tutorialnya aja dah. Dan tutorial itu simple banget men. Seperti itu, kita nggak usah bertele-tele banyak bacot biar ngasih tahu orang, nggak. Ya, kita ambil glowernya dan kita bakal bandingin jauhnya glower ketika kita menggunakan kera level max dan tidak. Nah, seperti apa yang ku bilang tadi, di sini ini bakal kena loh. Ini bakal ke ujung ini. Ini bakal ke ujung. Nah. Jauh banget ini. Dan lihat bayangannya. Bayangannya pasti bakal ada. Anjir. Tangannya gila banget ini, oi. Kita lihat di sini. Oh, kita ambil granat juga, coy. Granatnya jangan-jangan bakal beda, men. Soalnya granat dia juga kefungsi sama ini, men. Kita ambil granatnya ya. Oh, kita ambil granat. Oh my god, granatnya jadi warna kuning. Lemparan jadi jauh banget, woi. Serius ini lewat. Wih, gila. Gila gila gila. Ini kayak udah pakai Alvaro loh. Wih. Aduh, kita mau lempar granat loh padahal. Nah, tapi itu udah terbukti ya kalau itu nggak pakai skill karakter khusus, cuman make karakter ini doang, cuman make pet kera ini doang, men. Oh, gitu ya, Grizzly pakai ini. Oh my god, bagus banget coy. Meta banget sih ini. Wow, gak kena. Sabar ya, kita ambil glownya lagi dah. Wait. Baru ditanya men. Gila men. Belajar kita lempar glownya nih. Allahumma barik lana, kaget gua. Kita ambil lagi granatnya ya. Granat itu bagus banget coy. Orang nggak sadar kalau kita dilemparin, kalau dia dilemparin granat. Soalnya apa ya, soalnya kita dari arah jauh jadi nggak ada tanda lemparan granat gitu. Orang kayak itu emang sampai ya. What the hell. Meta sih ini. Meta sih ini. Oh my god. Coba. Cuman kita harus pintar prediksiin. Oh my god, masuk loh, serius. Kalau ada orang mati semua di situ, coy. Gabung gua. Eh. Kaget anjir. Gue sendiri yang mati anjir. Wait, jokam nih geng.
Jadi sih aja deh ya video kali ini, karena kalian udah tahu juga tutorialnya kayak gimana. Kalian cuman punya punya skill pet kera men ya, skill pet kera. Jadi gue liatin dulu udah di shop berapa diamond ya, biar kalian gak usah keluar-keluar video ini, tinggal nonton aja berapa diamond. Nanti mungkin bakal gue give ke kalian semua kalau ada rezeki lebih. Kita bakal lihat pet keranya gimana ya. Ini dulu kayaknya bonus top up men, sekarang udah berguna banget loh. Jadi itulah, kita lihat pet mana nih. Enggak. Oh, ini 500 diamondan sih, 500 diamond. 500 diamond coy. Kalian aja komen aja ID kalian di Instagram gua, DM aja di Instagram ya. Jadi kirim aja ID kalian di Instagram gua di link di deskripsi, atau kalau misalnya nama yang terpampang di video ini. Oke, sekian deh video kali ini. Semoga bermanfaat tutorialnya. Fuck you udah nonton. Astagfirullah. Thank you udah nonton. Bye bye.